Terus gue jawab, coklat besaran. Gue ngerasa gak lulus biologi waktu sekolah. Vitamin C. Apa tau? Di tengah pandemi ada bom-bom vitamin C kan kita gak tahu. Itu beli di brilian. Katanya jurusan biologi. Iya. Gak apa. Kalau gue gak bisa, gue jurusan ekonomi di sana. Halo Jizen. Gue Pro. Gue Greg. Gue ada Bagas. Dan Bradley. Dan hari ini kita bakal coba nambah nutrisi dari sebuah snack. Sebenarnya ada nggak sebuah doang sih, ada makanan banget. Makanan sih, makanan apapun yang mereka kasih. Mari kita coba. Cus. Ini. Kenapa? Gue langsung berpikir keras. Energy bar ini apa sih? Apa ya? Boleh dicium doang. Dicium doang, maksudnya gue harus makan sih. Kan gue di sini cuma buat makannya doang. Nyontek boleh ya? Apalagi ya ini? Gue nyontek lo aja deh. Gula tuh nutrisi kan? Yep. Oke, bisa gue tebak. Apa ya? Tahu. Ayo. Vitamin C. 1. Oke lah, udah langsung kita refill aja. Gue gak tau sih serat termasuk pilihan atau enggak. Menyebut ada 3 sih, ada gula, karbohidrat, kemudian serat, terus ada vitamin A. Vitamin A di dalam kayak ada buah-buahan gitu kan. Oh yang mirip nih ada nih, gula. Vitamin C. Oh iya. Aku enggak spesifik lagi vitaminnya apa lagi. Yang pertama itu fiber atau serat pangan. Oke. Okay. Yang kedua protein dan yang ketiga magnesium. Magnesium anjir. Oh, magnesium ya. Oke. Berarti kita ya deh, sama aja lah ya, bener satu. Bener satu. Oke. Okay. Ya, tapi lu bener satu tuh protein tuh. Ini kayak gue coba nyobain-nyobain lah. Next one. Yang kedua, edamame. Kita ada mame. Yep. Jadi edamame ya. Apa ya? Edamame. Edamame. Ya lu tebak aja ntar gua enggak tahu. Gitu aja gimana? Ntar gua enggak tahu. Ini kita lagi kayak ranking satu. Satu lagi. Biasanya kalau kacang-kacangan nih biasanya kebanyakan asam aminonya nih. Aduh, gue cuma bayangnya protein doang, apalagi yang lainnya. Tulus banget. Gila. Oh iya, fiber. Satu, dua, tiga. Jadi guys, yang tadi yang pertama gue salah, cuma nembak satu, harusnya nembak tiga. Well, apa satu lagi? Ya benar. Tapi ini juga cuma dua sih, yang ketiga gue kosong. yang ketiga ya udahlah gitu ya. Jadi kalau ini protein, dietary fiber, magnesium. Oke. Okay. Gue serat sama antioksidan, ngarang bebas ini. Jadi top 3-nya, yang pertama itu protein. Yes, okay. Saya ada protein. Yang kedua itu fiber atau serat pangan. Yes, okay. Saya mau nakir gue pinter juga. Yang ketiga, kalium. Oh, kalium, astaga. Okay. Ini beneran gue ngerasa kayak ada kalium-kaliumnya gitu. Oh. Wih, ini yang mau diambil dulu. Enggak, gue makan. Oh, oke. Okay. Ini di sini cuma buat makannya doang. Oke, langsung ya. Ini kita popcorn. Katanya boleh cobain guys, tapi sebenarnya lidah gue gak bisa identify juga sih isinya apa dalam dicobain. Kalau popcorn lebih ketahuan gak sih? Benar, apa garam tuh? Kok gue marah sih? Gue tuh kayak pengen nembak gitu, tapi kayak garam tuh apa? Sodium. Gue ya, jawaban gue sodium pertama ya. Ya, dia udah nembak gue nih. Gunanya sih sebenernya. Gak tau lu mendapatkan inspirasi yang out of the box gitu. Vitamin C. Gak tau. Di tengah pandemi ada bom-bom vitamin C kan kita gak tau. Iya, coba tau gunanya.
Itu boleh dibilangin satu, dua, tiga. Lemak dan serat. Dietary fiber, natrium, karbohidrat. Karbohidrat ini literally banyak ngulang lagi ya. Oke, yang kamu sih. Menang nih, Nang. Kenapa gue kecil banget sih maksudnya? Jadi jawabannya yang pertama itu adalah paling banyak karbohidrat. Oh, right. Yang kedua itu protein dan yang ketiga, serat pangan. Oh ya, masih rendah ya seratnya. Nggak, gue lagi tempat kesempatan. Tergejok coklat besaran. Kalau coklat udah pasti sugar. Apa ya? Enak bener ada gula-gula, bener. Iya. Oke, ya udahlah ya, gue nebak dua lagi doang. Iya. Ya penting mah ketebak lah ya. 5, 4, 3, 2, 1. Protein, kalsium, atau karbohidrat, natrium, protein. Ini agak ditulis satu lagi nya. Jawabannya yang pertama, karbohidrat atau gula. Gua merasa bodoh kalau lupa, kalau coklat tuh manis jadi pasti ada gula ya. Terus yang kedua, lemak. Lemak? Ampun deh. Yang ketiga, magnesium. Nah, oh, ayo, magnesium. Oke, roti ya. Ini rotinya kayak lebih ke coba ya. Pagi itu nutrisi juga sih. Oke, kalau roti gandum nomor satunya tahu lo ya. Terus udah gue cuma tahu satu doang. Karena dari tadi magnesium muncul terus gue tulis magnesium. Gue pakai cheat code aja nampak dua lagi aja. Konsisten ya dengan jawabannya. Oke, ya 1, 2, 3. Serat protein magnesium. Wah, karena udah kesini magnesium muncul ya. Serat dan karbohidrat sama serat. Ada protein. Oh iya, protein makes sense. Dan karbohidrat. Oke, jadi jawabannya yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga dietary fiber. Gue cuma kurang protein, guys. Wah, gue bunuh semua nih. Wah, gila. Jadi total ada skornya. Anjir, skor gue 0 lah. Untuk grab itu benar 7. Wow, banyak loh. Oke. Kemudian untuk flow benernya 8. Oh, udah 1 gila. Wah, keren. Kemudian itu 4. Bisa betul 4. Dari 15 ya, guys. Bukan dari 5 ya. Terus untuk Bagas benar 9. Oh, iya. Nah, itu nunjukin lah ya, kayak maksud gue lagi berusaha untuk makan lebih sehat pun, tapi kayak ya nggak seintuitif itu gitu untuk tahu kayak kita makan terus misinya apa. Walaupun sebenarnya itu juga penting karena namanya mau coba hidup sehat kan mesti tahu kayak kita perlunya apa, kurangnya apa, therefore mesti makan lebih banyak atau apa gitu. Iya benar, setuju banget. Apalagi kalau misalkan yang buat teman-teman yang mungkin pengen diet atau apapun itu, ya otomatis ya paling tidak tahu lah gitu komponen utamanya apa. Betul. Gitu di makanannya. Jadi tuh kita tuh bisa aja lo dapet nutrisi tuh nggak cuma habis dari produk olahan, dari nature aja tuh udah sediain semua nutrisi yang dibutuhkan sama tubuh kita. Mantep. Setuju sih. Jadi emang kita kayak perlu aware banget loh sama nutrisi apa gitu. Oke, jadi gitu aja ya berarti untuk hari ini kita tebak-tebakan nutrisi. Jadi jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terus kalau misalnya nanti mau uji coba diri sendiri mungkin boleh play ulang, ikuti main. Siapa tahu udah lolos dari 10 dari 15. Oke. See you on the next video. Bye.